Assalamualaikum, tunggu semula ya. Jadi kita ada masalah teknikal tadi sikit, kita saya sambung lah. Tadi saya berhenti kepada sudah sikit semasa, dan yang ini saya nak just nak maklumkan berkaitan dengan bilangan kes positif mengikut fasa-fasa. Jadi apabila fasa sebelum fasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan pada 18 Mac, kita ada 3 kes lokal. Kita ada kes, kemudian dalam fasa 1 ada 24 kes, dan fasa 1 bermula pada 18 Mac sehingga 31 Mei, dan juga fasa 2 1 April sehingga 14 April ada 28 kes. Kemudian pada fasa ketiga iaitu daripada 15 April hingga 28 April ada 26 kes. Kemudian perintah kawalan selanjutnya hinggalah yang dimaklumkan Perintah Kawalan Bersyarat 4 Mei, di mana sektor kebanyakan sektor ekonomi telah dilonggarkan untuk beroperasi. Kita ada 9 kes. Jadi tadi saya ada maklum berkaitan dengan kes-kes ini, yang jadi kes tempatan, namanya kes di kalangan penduduk Putrajaya, dan terakhir adalah pada 16 saya belum empat yang lepas, jadi hampir sebulan dan kes-kes yang ada sekarang ni sehingga selepas daripada 16 saya belum empat itu kes-kes jadi adalah kes-kes import di kalangan traveller. Jadi itu yang berlaku lah. Jadi berkaitan dengan kes, situasi kes di Putrajaya, jadi saya telah maklum dengan kebanyakan kes-kes kita yang telah dimasukkan hospital, dimasukkan di hospital Hospital Kuala Lumpur dan juga Sungai Buloh, dan juga ada juga yang dimasukkan di MAF. Ini adalah untuk yang positif tapi mempunyai simptom ataupun simptom yang mal. Dia saya itu untuk situasi. Kemudian saya nak sentuh berkaitan dengan tip jaga diri. Kita masuk kepada selanjutnya. Jadi kenapa perlu sebelum kita masuk pada tips penjagaan diri, saya nak menunjukkan kenapa kita perlu elakkan jangkitan. Jadi seperti kita semalam dan kita ketahui, tujuan kita elakkan jangkitan sebenarnya kita nak menaikkan curve, maknanya flatten the curve. Maknanya bermaksud sini bukan mana kes itu menjadi kosong, tapi menjadi satu angka di mana kita untuk pihak kesihatan boleh dari segi burden of disease tu, spread tu, jadi reduce burden, maknanya dari segi tanggungan pihak hospital dan juga klinik rawat. Jadi ada masa untuk kita merawat dan sebagainya. Bayangkan kalau kita tidak melaksanakan PKP ini, kes bertambah banyak dan sebagainya, jadi sukar untuk kita merawat dengan fasiliti sediada. Tapi sekarang ini kita berjaya dari segi melandaikan kes. Kalau seperti yang kita maklum dalam tempoh 2 minggu ini, kes kita dalam 2 digit, masih lagi 2 digit, dan kita harap dalam sebulan atau 2 minggu atau sebulan ini kes kita akan turun. Jadi itu apa yang penting adalah kita putuskan rantaian COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, kita pun tahu kita perlu elak 3C. Ini saya rasa perkara ini dah common, jadi kita tahu lah crowded place, mana tempat yang sesak. Tempat sesak ini maknanya penggunaan rokok dah tak ada, dah pakai kantin sebagainya. Kalau ada pergi tempat-tempat begini, kalau ada orang elok jangan pergi lah. Kemudian confined space, tempat tertutup di pantry, surau, ruang rehat, doktor dan begini sebagainya. Itu juga dengan close conversation, bercakap jarak dekat. Kita ini adalah antara langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita putuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini, kita kerap-kerap mencuci dengan air, tangan dengan air dan sabun, hand sanitizer, pakai penutup mulut dan hidung, ini terutamanya yang bergejala. Dan kemudiannya dari segi lain-lain sepertinya elak bersalaman, batuk dan bersin yang betul,
kita melakukan inspeksi untuk kuman di rumah dan sebagainya, di rumah, tempat permainan, di kereta dan sebagainya, dan juga duduk rumah, kemudian dapatkan rawatan sekiranya bergejala. Jadi apa yang kita perlu lalui sekarang ini adalah satu perkara yang kita panggil satu norma baru dalam masyarakat. Jadi tidak boleh lagi seperti yang kita praktis sebelum ini. Jadi kita perlu mengamalkan norma-norma baru ini. Sebabnya ia telah tempoh PKP ini sebenarnya telah memberi kita masa untuk kita mengamalkan langkah ataupun norma-norma baru ini. Dan norma-norma baru itu adalah tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk, dan juga buang tisu di tempat ataupun di tempat yang sesuai, tong sampah sebagainya. Kebersihan diri yang tinggi, pakai penutup mulut, hidung dan mulut, mask, utamanya bergejala, dan penjarakan sosial 1 meter. Bersalaman. Jadi kita tengok sekarang ini, kita telah pun main pada kita bila berjumpa dan sebagainya telah pun mengamalkan norma-norma ini dan tanpa sedar kita atau tidak sedari. Dari segi cara kita bersalam, kita tidak lagi mengulurkan tangan, tapi cukup dengan kita meletakkan tangan di dada. Kemudian itulah tempat-tempat sesak ataupun tempat-tempat awam, orang ramai perlu dielakkan. Dan yang ketiga seterusnya adalah kan daripada kita ini apabila PKP ini makanya bekerja di rumah, jadi ada penting untuk kita terus kekal sihat, aktif, makan secara sihat, bijak, menangani stres dan juga tidak merokok. Jadi, kenapa kita perlu duduk di rumah? Satu perkara penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID. Jadi apabila kita duduk di rumah, kita boleh menghalang jangkitan COVID-19 ini daripada menjangkiti orang lain. Itu yang penting. Dan kita juga boleh melindungi ahli keluarga dan juga golongan risiko, jual gemas dan keluarga dan sebagainya. Dan kekalkan zon hijau. Tadi saya dah sebut, Putrajaya ini kebanyakan provinsi, 18 provinsi itu ada hijau. Dan juga kekalkan, kita perlu kekalkan dan keluar apabila perlu, dan juga kekalkan apabila keluar pakai mask dan juga kekalkan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi sebenarnya banyak tips penjagaan ini, sebenarnya banyak perkara yang boleh dilakukan di rumah. Jadi sebenarnya sama saja kalau kita membayangkan kita sedang bercuti, apa yang kita buat di rumah selain daripada kita kerja work from home, juga ada masa, jadi tentulah ada banyak masa untuk bersama keluarga, boleh baca buku, majalah, untuk menambah ilmu, bersenam seperti saya sebut tadi, bersenam untuk kekal, bukan alasan sebenarnya duduk di rumah, sebenarnya bukan alasan kita tidak bersenam. Kita boleh melakukan banyak senaman, jadi bila adanya perintah kawalan pergerakan ini, duduk di rumah, banyak inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh kita semua tanpa kita sedari. Dan juga dari segi perhubungan, kita boleh gunakan telekomunikasi untuk berhubung antara keluarga dan sebagainya. Di sekolah juga, anak-anak kita juga telah diberi homework, tugas di rumah melalui Skype, melalui Facebook dan sebagainya. Dan juga dari segi pembelian barang, dia kita tengok benda-benda ini dulu kita tak pernah buat ataupun kita jarang buat, kita nak rasa dia punya barang sebagainya. Tapi sekarang kita, saya rasa kita ramai dan lebih selesa untuk pembelian, membeli secara online. Jadi banyak benda, jadi norma-norma itu kita perlu rutin. Kalau duduk di rumah kerja dan rutinnya, perlulah kita kekalkan jadual waktu kerja seperti biasa. Contohnya anggaplah kita bekerja di rumah, work from home itu benar-benar bekerja di rumah. Contoh yang masuk pukul 8, bekerja berehat dan sebagainya, buat senaman ringan. Buat seperti mana yang apabila kita berada di pejabat. Di rehat, in between dan juga tentu saya percaya di rumah
tuan-tuan dan puan-puan semua dah ada ruang kerja, sekurang-kurangnya dah ada satu ruang atau port untuk tuan-tuan dan puan untuk bekerja di rumah. Jadi itu adalah ada norma-norma baru yang perlu kita lakukan dari sekarang sehinggalah sampai ke bila-bila. Jadi untuk kita duduk di rumah ini, daripada itu kita cara seperti yang telah disarankan, makan sihat-sihat, cukup-cukup separuh dan juga kekal aktif, kurang-kurangnya bersenam 30 minit sekali sesi 5 kali seminggu untuk kita kekal sihat tergas dan juga cergas. Tetapi itu juga dapat mengurangkan risiko penyakit diabetes dan juga darah tinggi dan juga jantung dan lain-lain penyakit. Jadi penting di sini kita perlu lindungi keluarga kita. Jadi pantau kesihatan kita, sebab kita di rumah ini kita perlu ada, perlu ada disiplin. Contohnya sekiranya kita dalam tempoh kita adalah perkhidmatan yang esensial, apabila pulang tidak lagi balik dan terus memeluk anak-anak dan sebagainya, tapi kita terus bilik tandas dan sebagainya kita mandi ataupun membuang pakaian kita, kemudian barulah kita boleh berjumpa sebagainya. Dan kalau tidak ada apa keperluan, kena elaklah keluar daripada rumah, duduk di rumah. Dan juga amalan mencuci tangan dengan air dan juga sabun yang kerap. Itu juga dengan amalan etika batuk yang dengan bersin yang betul, dan juga penjarakan. Jadi sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat di rumah. Juga sekiranya kita ada warga emas, kita perlu lindungi mereka-mereka ini. Seperti yang saya sebut tadi, mereka-mereka ini adalah berisiko untuk mendapat jangkitan yang teruk dan juga boleh menyebabkan kematian sekiranya dijangkiti COVID-19. Jadi kerja di rumah, yang duduk di rumah, sekiranya anda tidak keluar, anda telah melindungi keluarga anda, anda melindungi diri anda sendiri, keluarga anda, dan juga komuniti ataupun rakyat secara kerajaan ini secara amnya. Jadi sekarang pun disebut walaupun ada kelonggaran di sini di sana, tapi cara asas yang perlu kita terapkan, pertamanya kita patuhi pergerakan perintah kawalan pergerakan bersyarat ini. Keduanya kita amalkan tahap kebersihan yang tinggi dengan kerap mencuci tangan dan dengan sabun dan air, dan juga menggunakan juga sekiranya ada hand sanitizer. Kemudian elak daripada keluar rumah dan keluar hanya perlu, dan kekalkan penjarakan kurangnya 1 meter. Kemudian kita bersin, kita batuk dan sebagainya, partikel ataupun titisan yang keluar itu biasanya tidak sampai sejauh 1 meter. Jadi sebab itulah 1 meter itu penting. Kena ada batuk bersin sebagai tak dapat secara langsung. Jadi sekiranya ada gejala, tentulah kalau demam sebagainya, sudah perlu mendapatkan rawatan. Tapi yang seelok-eloknya mendapatkan rawatan, sebelum mendapatkan rawatan, call dulu. jadi saya itu saja saya ingin sampaikan. Secara kesimpulannya, pertamanya saya ingin sebutkan, perintah kawalan pergerakan atau perintah kawalan pergerakan bersyarat ini bukan bertujuan untuk menamatkan COVID-19, tetapi untuk melandaikan gerak, untuk memastikan sistem kesihatan kita dijaga dan juga berupaya menangani COVID. COVID-19 ini akan berada dalam komuniti dan mengambil masa yang lama untuk pulih sepenuhnya. Itu apa yang kita perlu buat. Kita perlu hidup dengan COVID-19 ini. Kita live with COVID-19 sebagaimana kita hidup ataupun kita menghadapi denggi dan juga penyakit-penyakit lain. Jadi dia telah berada di dalam komuniti. Dan yang ketiganya dari segi kebiasaan norma yang baru. Sebenarnya ia adalah satu realiti. Kehidupan tidak akan sama seperti dulu. Dan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga penduduk Putrajaya khususnya perlulah menyesuaikan diri dengan new normal ini. Dan
sekiranya tidak ada ada keperluan, elakkan keluar, duduk di rumah. Duduk di rumah ini dapat mengelakkan kita daripada terkena jangkitan ataupun menyebar jangkitan. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang saya sebut tadi. Sebenarnya tindakan kita etika batuk, penawalan tak kebersihan yang tinggi, cuci tangan sebagainya, untuk mulut memakai penutup mulut dan sebagainya, bukan saja dapat mengawal daripada dijangkiti oleh COVID, tapi banyak penyakit-penyakit saluran pernafasan lain. Kalau kita tengok sekarang ini, sebenarnya banyak penyakit-penyakit virus ini disebabkan oleh droplet, titisan pernafasan, measles, pulmonary dan sebagainya. Jadi kalau kita amalkan norma-norma yang baru ini ataupun etika batuk dan juga tahap kebersihan tinggi, sebenarnya kita dapat menghalang daripada dijangkiti oleh penyakit lain juga, virus dan sebagainya. Kalau kita tengok masa COVID ini penyakit-penyakit lain kurang. Jadi sebab itulah dia dari segi kawalan itu, kalau kita boleh bukan saja itu, tapi dari segi penyakit-penyakit lain juga boleh juga kita dapat hindari. Itu juga dengan amalan basuh tangan, penyakit yang berkaitan dengan food poisoning ataupun keracunan makanan, kolera darah dan sebagainya, pun dapat kita cegah secara tidak langsung. Jadi sebenarnya kita perlu satu disiplin dari satu pandemik ini akan berada lama, kemungkinan seperti yang dimaklum oleh saintis, kemungkinan setahun, dua tahun. Dan penting untuk kita sekiranya untuk kita tamatkan pandemik ini, kita sendiri sebagai individu, komuniti dan juga agensi ataupun komuniti perlu mempunyai disiplin yang tinggi dan juga dari segi empowerment diperkasakan sehingga vaksin ada, yang itu mengambil masa kurangnya 12 hingga 18 bulan. Itulah kita terpaksa, kita perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang saya sebut sebentar tadi. Jadi yang terakhir, yang ini adalah berkaitan dengan COVID-19. Jadi Kementerian Kesihatan telah tunjukkan telegram. Jadi kalau you boleh scan, hanya maklumat harian berkaitan dengan COVID-19 ini yang disebut oleh seperti press statement dan juga infografik, banyak ada sini dan telah pun dikemaskan setiap hari. Dan juga di bilik gerakan SPRC kemasaan telah pun kita tengok banyak nombor-nombor. Kalau sekiranya ada pertanyaan berkaitan dengan COVID, sila rujuk kepada nombor-nombor berkenaan sama ada call ataupun WhatsApp. Jadi itu saja. Saya harap kita dapat sedikit merapat ilmu, kursi ilmu daripada apa yang saya ingin sampaikan. Dan saya percaya penduduk Putrajaya ini sangat disiplin dari segi mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Kita pun kurang dan saya harap kita dapat teruskan dengan cara kita norma baru ini. Kita telah pun mempraktikan di pejabat, di dan sebagainya. Dan saya harap wabak ini dapat kita tangani dengan lebih lebih baik. Begitu juga saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada agensi dalam COVID-19 ini. Banyak agensi yang terlibat, Pemadam Putrajaya contohnya, pihak polis, pihak tentera, pihak bomba, rela, masyarakat dan sebagainya. Banyak. Tapi di Putrajaya ini kerjasamanya sangat baik. Saya perhatikan dan tumbuh teratur dan kita harap dengan sokongan daripada semua kita dapat ataupun menjadikan Putrajaya ini sebagai bandaraya yang selamat. Dan seperti kita ketahui, Putrajaya ini jadi kita harap dengan kerjasama semua kita boleh atasi. Kita mesti menang. Dan insyaAllah kita akan menang. Jadi itu saja saya berkata. Ada
bukan warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya tak ada soalan ni, clear lah. Saya nampak clear ini, tak ada soalan. Jadi kalau tak ada soalan, kita boleh. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Pandangan yang terkumpul saya, sesi bicara ini. Dan kita harap kepada soalan, baikkan kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.